Selamat pagi bapak-bapak sekalian. Saat ini panasnya bagus sekali, sekitar jam 10 menjelang siang. Jadi kalau panasnya bagus itu biasanya ya perkutut itu tidak kedinginan. Ini contoh perkutut yang agak kering. Nah, agak lemes, agak nyekukruk. Ini minumnya sudah pada jatuh, ini sudah waktunya ngasih minum, ganti minum. Ini mengeram yang di atas ini anaknya ini. Ini anakan crossing. Anaknya dua, yang ini yang kecil, yang satunya ini udah agak besar. Matanya udah terbuka. Kalau yang ini memang belum. Ya, yes, seperti indil. Nah, ini crossing, anan crossing biasa. Ini kita kembalikan ke sarangnya. Kita masukkan agar dirami induknya. Induannya sangat agresif. Dah. Aktivitas hari ini ngecek-ngecek pakan sama mengganti air minum. Kalau ada air minum yang kotor, kita ganti seperti biasa. Yang di atas sana mengeram. Itu juga crossing. Ini banyak yang crossing ya, bapak-bapak. Ya, manuk murah. Karena ya pemula, baru mulai. Jadi memang mulai dari nol. Belum punya materi yang bagus-bagus. Belum punya burung yang bagus-bagus. Kalau ini mego mendung. Ini agak lemes ini. Nah, tandanya kalau kayak gini sakit, perlu dikasih obat atau vitamin. Kalau ini moka. Ini perkutut moka seperti ini. Itu anaknya, itu induknya, itu yang betina di atas. Yang lainnya banyak yang crossing, paling cemani. Ini mega mendung mojopahit. Yang di atas itu induknya meloloh anaknya itu. Padahal anaknya udah besar, tapi masih diloloh. Biasanya kalau memang induknya itu belum bertelur, itu anaknya masih diloloh terus. Kadang kalau sudah bertelur juga masih diloloh. Tapi kadang juga diteladung, kadang juga diusir kalau sudah bertelur. Nanti kan takutnya mengganggu telurnya atau menganggap itu ancaman. Jadi ini sudah mulai tidak diloloh. Oke, terima kasih.